yang hendak melaksanakan sholat berjamaah atau sholat tarawih di Masjid Melayu, kami infokan bahwa tidak ada pembagian atau pemberian zakat dalam bentuk apapun kepada jemaah sebagaimana informasi yang sudah beredar. Sekali lagi kami himbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat yang datang dari luar wilayah kota Sumenep, agar kiranya dapat berangsur-angsur meninggalkan lokasi untuk menghindari terjadinya kemacetan di sepanjang jalan ini.